sistem imun adalah keseluruhan sel, jaringan, dan molekul yang berperan dalam pertahanan terhadap infeksi. Imunitas adalah pertahanan terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Innate immunity adalah imunitas yang secara alami sudah terdapat pada individu dan disiapkan untuk menghambat masuknya mikroba. Mekanisme innate immunity berperan pada saat 0 sampai 12 jam setelah infeksi. Pertahanan lini pertama pada innate immunity dilakukan oleh barrier epitel kulit, mukosa, serta oleh sel dan antibiotik yang berada di epitel, yang semuanya berfungsi untuk menghambat masuknya mikroba. Bila mikroba berhasil menghancurkan epitel dan memasuki jaringan atau sirkulasi, mereka akan diserang oleh fagosit, sel natural killer, serta ILC atau innate lymphoid cell, dan sistem komplement yang semuanya berfungsi untuk memberantas mikroba. Keseluruhan mekanisme innate immunity tersebut mengenali struktur-struktur yang sama serta dimiliki oleh sebagai kelas mikroba. Selain memberikan pertahanan awal terhadap infeksi, respons innate immunity juga berperan dalam meningkatkan respon imun adaptif terhadap agen-agen infeksius melalui aktivitas sel limfosit T oleh dendritik. Imunitas adaptif atau adaptive immunity adalah imunitas yang didapatkan dari proses adaptasi berupa ekspansi dan diferensiasi limfosit agar dapat memberikan pertahanan yang spesifik dan efektif. Adaptive immunity berperan setelah 12 jam sampai 5 hari atau lebih setelah terjadinya infeksi. Mekanisme adaptive immunity adalah dengan mengekspresikan reseptor yang secara spesifik mengenali berbagai molekul yang diproduksi oleh mikroba serta molekul-molekul non-infeksius. Setiap bahan yang secara spesifik dapat dikenali oleh limfosit dan antibodi disebut dengan antigen. Antigen inilah yang akan menstimulasi limfosit untuk melakukan tugasnya. Imunitas humoral adalah pertahanan terhadap mikroba ekstraseluler yang diperantari oleh sel limfosit B.
Mekanisme imunitas humoral diawali dengan pengenalan antigen oleh limfosit B naif. Limfosit B naif mengekspresikan reseptor untuk antigen, namun tidak melakukan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengeliminasi antigen. Kemudian limfosit B naif tersebut akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi limfosit B efektor. Sel-sel efektor dalam garis keturunan limfosit B adalah sel plasma yang selanjutnya akan mensekresikan antibodi. Dan sel limfosit naif yang tidak berdiferensiasi akan menjadi limfosit B memori yang secara fungsional tidak aktif dalam melakukan fungsi efektornya ketika tidak distimulasi oleh antigen yang sama dengan antigen yang menginduksi mereka. Antibodi yang disekresikan oleh sel plasma akan masuk ke dalam sirkulasi dan cairan mukosa untuk netralisasi mikroba, fagositosis, dan aktivasi komplemen. Imunitas seluler atau cell mediated immunity merupakan pertahanan terhadap mikroba intraseluler yang diperantarai oleh sel limfosit T. Mekanisme imunitas seluler diawali dengan pengenalan antigen oleh limfosit T naif. Limfosit T naif mengekspresikan reseptor untuk antigen, namun tidak melakukan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengeliminasi antigen. Kemudian, limfosit T naif tersebut akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi limfosit T efektor, dan yang tidak berdiferensiasi akan menjadi sel T memori, yang secara fungsional tidak aktif dalam melakukan fungsi efektornya, ketika tidak distimulasi oleh antigen yang sama dengan antigen yang menginduksi mereka. Limfosit T efektor memiliki masa hidup yang pendek dan mati ketika antigen telah tereliminasi. Limfosit T efektor ini memiliki 3 jenis sel yang masing-masing memiliki mekanisme yang berbeda. Yang pertama ada limfosit T helper atau limfosit T CD4+. Sel ini mengenali antigen pada permukaan sel penyaji antigen atau yang disebut epicis, antigen presenting cells, melalui molekul yang disebut major histocompatibility complex atau MHC. Setelah mengenali antigen pada epicis, sel T helper akan memproduksi protein yang disebut cytokine yang kemudian akan mengaktivasi limfosit B dan T, makrofag, dan sel jenis lain melalui keradangan, sehingga memperantarai fungsi penolong atau helper. Keradangan di gambar tersebut merupakan proses merekrut sel fagosit berupa neutrofil dan monosit yang berada di sirkulasi dengan cepat ke lokasi infeksi. Yang kedua ada limfosit T sitotoksik atau CD8+. Sel ini mengenali antigen pada sel yang terinfeksi mikroba. Setelah mengenali antigen, limfosit T sitotoksik akan melisiskan sel tersebut, yaitu sel yang mengandung mikroba intraseluler. Yang ketiga ada limfosit T regulator. Sel ini merupakan sel T helper yang berfungsi untuk mencegah autoimunitas, membatasi aktivitas limfosit lain, terutama limfosit T.
Imunitas aktif dapat diinduksi oleh infeksi atau vaksinasi. Pada imunitas aktif, seseorang yang terpapar antigen dari suatu mikroba memberikan suatu respon aktif untuk menghilangkan infeksi dan membentuk kekebalan terhadap infeksi berikutnya oleh jenis mikroba tersebut. Imunitas pasif diberikan melalui transfer antibodi atau limfosit dari seseorang yang terimunisasi aktif. Pada imunitas pasif, individu menerima sel-sel atau antibodi dari individu lain yang telah imun terhadap suatu infeksi. Kemudian, resipien akan mempunyai kemampuan melawan infeksi tersebut. Hanya saja sampai sel atau antibodi yang diberikan tadi telah habis. Secara klinis, imunitas pasif hanya terbatas untuk pengobatan beberapa penyakit imunodefisiensi, di mana antibodi didapatkan dari banyak donor, serta untuk terapi darurat beberapa infeksi virus serta gigitan ular untuk menggunakan serum dari donor yang telah terimunisasi.